Kura-kura merupakan tergolong hewan reptil yang mempunyai batok tempurung yang sangat keras untuk melindungi tubuhnya. Bahkan ular piton ataupun buaya mungkin harus berpikir dua kali memilih kura-kura untuk dijadikan sebagai mangsanya. Walaupun tidak mempunyai gigi, namun kura-kura berjenis omnivora dan karnivora mempunyai rahang yang sangat kuat dan keras yang digunakan untuk memotong mangsanya dan langsung menelannya. Nah, membahas tentang kura-kura, mungkin sebagian ada yang belum mengetahui jenis kura-kura langka berleher panjang ini, yaitu kura-kura leher ular atau Chelodina mekordi. Kura-kura leher ular merupakan satwa endemik dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang dinyatakan sudah terancam punah.